Ricky Binta Tutorial. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ricky Binta di Ricky Binta Tutorial. Right, kali ini saya mungkin agak berbeda sedikit. Kita nggak akan ngasih tutorial lagu hari ini. Saya akan ngasih tips how to be a great guitarist. Well, actually hari ini saya mau ngasih episode pertamanya. Saya mau kasih yang basic-basic dulu. I will give you a basic tips how to be a great guitarist. Tips number one is, tips yang pertama, kita harus punya gitar. What? Right. Mungkin kalian berpikir, what? Punya gitar. Tapi sebenarnya kalian harus punya gitar. Kenapa? Karena you have to practice every day. Right, betul. Mungkin di antara kalian beberapa orang ada yang bilang, bang, kan bisa pinjam. Itu nonsense. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau jago main gitar, kita harus latihan setiap hari. You don't have to buy expensive guitar for beginning. Maybe normal guitar, it's fine. So, tips yang kedua adalah, you should start with easy song first. Jadi mulailah dengan lagu yang mudah-mudah dulu. Kalian bisa mulai dengan lagu yang mudah seperti Maroon 5, Sugar. Only require 4 chords. Cuman butuh 4 chords saja. Isi mas, saya mau belajar gitar, boleh nggak? Yo, Nazal, what's up bro? Jadi gimana? Kamu mau belajar lagu apa nih hari ini? Ini ajarin saya lagu Dragon Force sama Dream Theater gitu. Dream Theater, okay. Tapi gini nih, aku mau dengar dulu, kamu coba main lagu yang kamu bisa dan aku mau lihatlah maksimal skill kamu gimana. I want to see your skill, your maximum what you can play, please. Bisa, bisa, bisa. Bentar ya, bentar ya. Pertin. Stop, stop, stop. Okay. Gini-gini, sekarang saya mau lihat kamu main melodi dulu, lead gitar. Right, gak usah nyanyi, oke? Okay? Gampang, 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 gampang. Perhatiin deh. Oke, kita akan belajar lagu Dragon Force, tapi mungkin 4 tahun lagi. Dulu waktu aku baru pertama kali belajar gitar, itu aku belajar lagunya, lagu Tip X, yang saat bulan purnama bersinar, terangi malamku. Dan aku belajar ini guys, mungkin 1 bulanan cuma main lagu ini aja. 4 chord dari G. Tapi ingat, begitu kamu menguasai 1 chord, 2 chord, 3 chord, 4 chord, dia seperti anak tangga, dia akan kamu nggak akan jatuh lagi ke bawah, nggak. Jadi antara satu lagu dan lagu yang lain, dia itu berkoneksi kekuatannya. Ini bukan tentang lagunya, oh saya harus belajar ini. Jadi intinya bukan lagunya, tapi chordnya, dan intinya skillnya, kekuatan jari kamu. Right, oke, okay. Tips berikutnya adalah berlatihlah setiap hari. Kita butuh ibaratnya continual improvement. Jadi improvement every day. Improvement yang terus menerus menjadi lebih baik. Walaupun kamu hanya punya 5 menit satu hari untuk berlatih, walaupun kamu hanya punya 10 menit
untuk berlatih lakukan. Waktu dulu saya, waktu awal-awal bermain gitar, itu saya latihannya saya nggak ngitung ya. Mungkin berjam-jam, bisa 6 jam, bisa lebih. Ya, kadang-kadang satu harian saya hanya main gitar karena saya sangat addicted ya dengan gitar. Sampai sekarang. Tapi sekarang mungkin karena saya punya banyak kegiatan, saya cuma punya waktu beberapa jam main gitar. Kalau misalnya saya hanya punya 1 jam, saya hanya latihan 1 jam. Tapi kalau dulu saya main gitarnya tiap hari dan jamnya nggak terhitung. Saya tahu anak zaman sekarang itu sibuk, ya. Kamu hanya perlu, ya, kamu punya 1 jam, silakan latihan 1 jam. Walaupun kamu punya 10 menit, silakan latihan 10 menit. Tiap hari kamu latihan. Drive. F. Setiap hari kamu akan menanjak dan kamu akan menjadi lebih baik. Great. Oke, tips yang keempat adalah belajar dengan guru atau dengan seseorang. Kita memang bisa belajar lewat YouTube, tapi setidaknya kita butuh metode yang baik dan kita butuh seseorang yang mengkoreksi kita. Kalau misalnya saya bermain dengan teknik yang salah, misalnya saya main bending, lalu guru saya bisa perbaiki saya dan bilang, itu salah, kamu bermain bending harus menggunakan teknik raise. What? Like sekian tips dari saya, ada 4 tips, kita ulangi lagi. Yang pertama adalah kamu harus punya gitar. Yang kedua, mulailah dengan hal-hal yang mudah. Yang ketiga, berlatih setiap hari berapa menit yang kamu punya. Dan yang keempat, carilah guru biar kamu ada yang mendampingi. Oke, guys, thanks very much. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Itu sangat berharga bagi saya. Dan selamat berlatih, teman-teman. Ricky Binta, ciao. Ricky Binta Tutorial.